balik lagi sama kita Invasion. Kita mau kemana nih guys? Ke CFD. CFD kemana? CFD kemana? Kenapa sih kita kok baru berangkat sekarang ya? Oh karena baru dikabarin bisnya itu jam 12:30 malam nih. Gila mantap, gue salut sama semua panitia yang sudah bertanggung jawab akan kehadiran kita. Iya. Semuanya panitia pokoknya Tomar Kotop deh. Di event ini pokoknya juara panitianya. Sampai. Ada siapa aja nih? Ada, gue hari ini kalian jadi back dancer gue ya? Oh iya bener, kan hari ini lu solo Hyorin? Gue nyanyi 3 lagu. Apa aja satu? Hyorin, Dali. Hyorin, terus Cinta Satu Malam. Oh Cinta Satu Malam, sama ini? Lain di mulut, lain di hati. Ini ada siapa nih? Oh, ada si Kakak. Rambut gue jelek, woy Kakak. Ada asisten pribadi. Ada ngecoy. Sekarang kita lagi nunggu Kanatya sama Randy. Nanti kita jalan jemput si Jung Dai Dai. Bye. Sampai ketemu di rumah Jung Dai Dai. 2 hours later. Hi guys. Sekarang kita udah di Gor Citra Bandung. Baru nyampe. Berangkat dari jam 5 dari pukul Jakarta. Pasti. Sekarang pukul Bandung. Asal sama waktu. Pukul Jakarta. Pukul Jakarta. Jakarta lah. Sama waktunya. Tamu spesial langsung dari Korea. Ini DJD. Gimana Bapak perjalanannya Pak? Gimana naik water enak? Semuanya. Woi ngomong sama Cande. Seumur hidup gua kepo-kepoan. Backstage-nya lantainya estetik. Ini bisa buat foto berarti kayak Mosa X. Ya udah guys, kita mau selesai dulu, see you. Nanti pas udah ready. Gimana first impression-nya gimana? Room tour dulu dong, room tour. Ini jelasin ini apa ini apa di sini ada apa. Jadi di sini tuh backstage kita nanti. Terus pas banget depannya itu langsung masuk ke stage-nya. Ini baru pertama kali sih gue juga selama ngisi acara itu dikasih backstage of war cuman kayak sapi kurban cuman but it's okay karena ini di Bandung jadi adem gak panas. Yuk Nigas Family ada 3 hari ini ya? Iya. Wakanda Wakanda mana Wakanda? Nippon Pen geng Wakanda Nippon Pen Nippon Pen mana satu lagi tuh? Ya ada Koya Twin. K-pop nih kita namanya di Istora Senayan. Istora Senayan men. Tiket sold out ya? Tiket sold out, 1000 tiket lebih. 1000 tiket lebih. Terus kalau mau beli calo bisa sih ner. Bisa di depan masih banyak abang-abang ya? Jual tiket gitu. Ya, 20 ribuan. 20 ribu anjir. Kayak calo Persija anjir. 20 ribuan ya. Nih, kita mau lihat bopung-bopung pada GR. Karena kemarin hampir galau ya. Hampir galau sampai jam 12:30 tuh nunggu kabar. Nunggu kabar ya kapas. Padahal lihat di depan kayak itu acara yang sangat siap gitu kalau lihat dari depan tadi. Iya, tapi sih mungkin karena ada miskom kali ya. Iya, sangat disayang. Ya. Nanti kita coba lihat gimana selama proses acara kita kasih tahu dulu lihat nih kasih ya, GR-nya sedikit cuplikan GR-nya. Bentar nih ada Titin Karisma mau show. I don't know.
lanjut ya. Lagu kedua ya. Iya, lagu kedua. Kita pemenang season 1. Season 2. Jadi kita lagi ini sih mantau adik-adik kita ya. Iya. Jadi gimana sih perkembangannya? Udah oke belum? Udah setahun kan? Udah setahun. Buat laporan. Kamu siapa? Kamu siapa? Kasopi. Pinky. Juara 4. Oke, nanti bakal kita update lagi untuk JR keduanya. Kuliner di mana? Gor Citra. Gor Citra ya. Setengahnya bisa makan ya, nggak langsung perform pulang. Dikocok. Hai. Lihat antriannya. Wow. Banyak stand-stand juga ya di sini ya. Di sini banyak makanan juga. Stand-stand. Dan gak cuman makanan K-pop atau Jepang doang ya, tapi... Gua tanya kak, makanan K-pop tuh kayak gimana tuh kak? Makanan khas Korea gitu, yang berbau Korea, kayak tteokbokki. Backlight man, gak ada hitam banget. Kayak tteokbokki dan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi itu banyak, tapi ada sogil. Ada sogil. Sogil apa tuh? Ayam khas Indonesia. Sekarang kita lagi sama di backstage-nya Lucinta Luna dan Ratna Dwi Pumitasari. Mana Lucinta Luna? Lucinta Mas Fatah mana Mas Fatah? Cinta Mas, ini adalah Mas Fatah. Mas Fatah yang sudah lama menghilang itu Cleo. Kemarin katanya abis cek HIV gimana, positif negatif? Alhamdulillah. Kesalpok. Ratna juga harus kita tanya dong. Ratna. Gimana rasanya kamu menjadi duo bersama Lucinta Fatah? Saya sebenarnya gak senang sih. Kenapa? Beban banget. Ya, lihatlah aku cantik gini dia. Kalau dia oplos ya kalau kamu enggak. Cuma enggak alami lu. Wanita tulen ya. Cuma wanita bukan. Mas Fatah. Coba gue yang gimana dong? Tuh lihat dia banyak oplasan. Ini di oplas. Kalau aku sih aku lagi rekomendasiin snack. Tanya kayak kemarin gimana kak? Coba mau wawancar dong. Wah. Festival gimana? Ya. Jadi gini ya guys, kalau saran gue kalau kalian mau menang itu kan banyakin namanya jangkok. Gimana coba? Buat video. Coba. Gimana gerakannya? Dress yang harusnya kalau bisa menang. Kalau dress sih ada bisa menang. Harus jatuh ya. Terus harus apa lagi? Banyak tulisan. Oh, yang dibanyakin Canon. Itu lebih bagus. Coba black dress Canon ya. Black dress Canon. Yang penting face mendukung visual. Kurang visual apa sih? Kalian memang kurang visual. Visual emang sih. Cuma kita kan melanggar aturan. Banyak unsur sara. Pakaian terlalu senonok mungkin. Mungkin ada beberapa yang muncul kali ya. Kali ya. Ada video apa tuh? Susu. Makanya nanti tahun depan pasti itu berlomba lagi. Iya kali ya. Harus gini. Harus trainnya dulu, SN dulu kali ya. Nah, itu harus lagi nanti ya. Iya, terapi. Enggak mau saya lagi. Ada the winner. Winner lah. The winner.
jadi opa ini malam. Opa ini menang. Sebenarnya kita tuh nggak benci sama si opa Tommy, cuma benci sama grupnya aja. Bukan perorangan tapi tanggung. Kita tuh nggak pokoknya cuma opa Tommy yang berani dari kita dong. Dari kita gimana kasusnya udah? Dulu dong, dulu. Kau tak sempat tanyakan aku cintakah kak. Kau cinta luna artis kondang ini backstage kayak kandang. Jadi ini panjangnya outdoor. Panjangnya outdoor. Kembali ke alam. Lagi spring, dulu juga spring. Estetik banget ya. Kita lihat ya. Jadi gini sih. Menyatu dengan alam. Oh, tanya banget ya. Cuma satu kalau kita ganti baju di sini. Mendingan di tengah jalan kalian enggak? Lu udah pakai ini aja ya. Langsung aja. Capek. Ini mau tunggu nanti baru kita wawancara. Oh, ya, makasih. Berapa menit tahun? Gimana nih persiapannya? Persiapannya udah matang, tinggal perform aja. Kira-kira jam berapa sih? Kita jam 2 sih di rundown. Sekarang jam berapa? Sekarang baru jam 1-an lah ya. Setengah 1. Tapi ini baru mulai acaranya. Iya. Jadi ya dimanapun pasti ngaret lah ya. Kalau kata Bi, ada aku. Ada Abai. Abai kesini naik apa, Abai? Naik motor. Wow, sama siapa? Aku. Kenapa kalian naik motor? Karena seru. Wow. Karena kita anti mens nih. Nah, pokoknya kita mencari keseruan bukan kenyamanan. Reaction kalau BTS nonton cover BTS. Iya, BTS. Memang mereka agak sedikit agak sedikit sensi. Dari sini. Oke. Halo Bandung. Nama aku Tabi Cover Dewi. Tabi. Hai Kak Tabi. Iya Cover Dewi. Cover siapa tadi Kak Tabi? Dewi. 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 Selanjutnya. Perkenalkan nama aku Bagas Cover Pakju. Hai Bagas. Lagi apa Bagas Pakju? Lagi apa? Lanjutan kali ini kategori sate. Jadi
Gila ya. Gila banget, sumpah gila banget. Beda memang kalau pro sama newbie ya. Anak potut banget. Preparation lah begitu. Hajar. Mampus kalau. Gila enggak lu dihajar. Dihajar habis. Baru masuk aja udah takut orang lihat begitu. Lu kelaku tuh udah beda banget auranya. Aura apa? Aura. Mampus ya tuh. Master ya, bouncing man gimana? Ya pak. Bagus banget. Gimana bouncer? Iya. Apa? Invasion. Ngapain kak? Ngapain? Oh, kameramen. Langsung aja pada peserta selanjutnya. Itu lightstick dari botol. Tuh ya, gitu. Kreatif banget ya. Kreatif banget. Jadi kayak enggak punya jadi ada fresh light langsung digini jadi lightstick tuh lihat. Aduh, Amel hilang, kita mah enggak. Iya, kita kan kelihatan masih alhamdulillah. Oh ya udah, aku pakai flash sendiri. Nanti kita lanjut lagi, bentar lagi Invasion Boys bakal perform yang kedua. Yang kedua dengan konsep yang bum 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 ba bum bum ba bum ba ada wing 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 keduanya. Gimana perform keduanya? Bagus. Puas-puas. Tapi asapnya kayak asap vape gitu. Mana Jere? Jere? Gimana perasaannya pas partai diasepin? Perasaannya sama perform malam beda banget. Kayak biasa kalau malam parah banget. Ada yang mau orang di panggung dari partai Jere. Mabok aja. Panggung lihat ya.
datang. Halo. Seru banget. Aku tadi. Orang Bandung. Tadi kita cukup panas hari ini. Keren banget, sumpah tadi fashion keren banget. Pokoknya number one. The best. Tadi seru banget performnya, gila. Jadi gimana? Eventnya mantep banget. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya rame banget dan aku suka banget lightingnya. Mahdi suka sama aku. Lightingnya. Terus panggungnya. Lagi panggung. Hari ini pokoknya stage-nya tuh. Lagi panggung panggungnya enggak. Gak boleh gitu dong. Wow. Jadi hari ini udah ngurusin impression. Ya, udah kita terus sekarang kita mau makan dulu sih sambil nunggu macet. Thank you juga buat teman-teman yang tadi udah nonton impression. Oh, the best. Kenapa bisa kesini lagi? Oh, impression number one cover dance di Indonesia. Undang-undang impression lagi. Iya. Oh iya, tadi itu stage-nya pas banget buat anak-anak impression yang one-on-one. Wow. Jadi all out mereka tuh. Terus tapi saya nggak nonton. Next stage kita tanggal lagi. Next stage kita tanggal 27 Mei kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakal ada produce season. Oh iya, si produce 48. Buat yang penasaran bisa langsung cek IG Invasion. Yes. Project Stan sekali Invasion. Setahun sekali. 101 malam bakal kembali. Itu awaiting performance banget dari Invasion. Walaupun performnya gak pernah rapi, yang penting lucu. Iya, yang penting lucu dan perform. Perform, pokoknya bodo amat, mau jelek, yang penting bodo amat. Lucu. Yang penting pokoknya kalian kalau nonton pas 101, terang aja. Terus jangan di komen di video. Iya. Narinya kok berantakan. Ya emang. Ya emang, latihan gue cuma sekali, gimana lo ngarep apa gila. Ya udah. Iya. Dan ada teman-teman lain juga dari Invasion, pokoknya kita bakal ngambil 20 menit. Di Kepopers Ngabuburit. Coba! Gimana enggak seru? Harus datang banget. Siapin diri di bulan puasa ya, guys. Jangan lupa untuk guys, komen, subscribe, share. Yeay! Semoga vlog yang jujur ini tidak menjadi masalah ke depan harinya. Amin. Bye-bye.